Assalamualaikum guys. Awak-awak kita bertemu lagi bersama aku Rindu Kazi di game card party multiplayer. Okey awak kita, untuk episode sebelum ni seperti awak kita lihat, kita telah melepaskan seorang peserta iaitu Sarawak untuk dia punya test bakat bagi kategori solo untuk ke peringkat tender lah awak kita. Memang terbaik, tapi sayangnya saya punya ni game ni bug awak kita. Kita punya bunyi drift tu tak ada, so bunyi dia just kereta lalu macam tu je lah awak itu. Tak best lah. Dan awak kita semua dah tahu dah zoom, sepatutnya dia kena rapatkan kereta lepas tu track. Tapi untuk peserta pertama ni alhamdulillah kita punya tu dah selesai awak kita. So untuk sekarang ni kita akan melanjutkan peserta yang seluruhnya, yang kedua, ketiga dan sampai habis awak kita. Iaitu pun masa, jom kita akan meneruskan kita lagi kita punya aktiviti drift solo kita. Let's go. Bakul park sini kereta. Juri sini. Okey, pak saya roh macam saya pak. Tak kisah abaku, janji saya nak tahu. Okey, nama ni dapat berapa, ni dapat berapa, sebab semuanya saya serah kepada baku. Sebab saya tak nak pening-pening. Baku nak buat dalam peratus ke, nak buat dalam penilaian 1/10 ke, itu atas hak baku. Saya nak mudahkan baku supaya tak nak pening-pening. Okey, AAWDX parking kat lain, sebab AAWDX belum buat lagi. Belum buat drift lagi. Okey. Semua dengar. Okey, yang lain dengar tak? Yang lain dengar tak? Sebab kita nak mula orang kedua pula ni. So, okey, yang peserta masih belum termasuk Along, parking sini kereta. Sini, sebab saya nak pick random ni. Saya nak ambil secara random. Parking kereta masing-masing depan sini. Okey, depan saya. Cepat. Okey, seperti Sarawak tak payah dah. Sarawak boleh park dekat saya tu. Okey, terbaik lah korang ikut arahan. Mudah, memudahkan kerja. Okey, jangan berterabur ni. Kosong banyak lagi tepi ni. Sebelah kanan ni banyak lagi kosong ni. Tolong. Okey, tak apa. Apa-apa nanti baku untuk Sarawak nanti atas baku. Nak bagi dalam persen ke, nak bagi perk ke, nak bagi point ke, saya serahkan 100% ke baku. Sebab owner dia nak cuba dia punya kereta. Lepas tu dia buat event ni, dia nak tengok dia boleh fight tak dengan drifter-drifter lain yang macam tu. So baku sebagai penilaian lah. Kalau saya pandai, saya dah buat dah. Cuma saya kurang mahir sikit. Okay, kereta park cantik-cantik sikit depan sini. Okay, yang peserta yang masih belum. So okay, hawa kita baku get ready. Kita dua get ready. Okay, untuk peserta yang kedua bagi kategori solo, saya akan pilih secara pit random. Okay, kereta mana yang lebih menarik. Okey, saya nampak kereta ni, saya tertarik sikit ni awak kita. Ini kereta siapa ni yang terbalik ni? Alamak. Tak, kereta ni dia lain daripada yang lain. Dia terlalu semangat sangat ni. Kereta ni terlalu semangat sangat ni. Kereta siapa ni? Kereta siapa ni terbalik tadi? Dia terlalu semangat. Bagi di ride. Kita tengok peserta kedua. Jom. Nanti lagi lama korang airbag, lagi lama masa makan nanti. Bateri dah nak habis dah ni. Okey, lalu. Dia nak ambil kereta tu. Siapa ni? Siapa tuang dekat bawah ni? Nyaknya ke tuang atas ni? gerak Ryan. Ryan. Okey. Ni kereta siapa? Jom. Okey, masuk track. Okey, jom.
Okey, kereta Imang ke Imang? Okey, Supra masuk dekat tepi lu, Supra. Supra parking dekat tepi lu. Okey, bagus, jom kita masuk. Tu parking tepi, parking tepi, parking tepi. Kita nak mula peserta kedua. Lulek. Okey, Sarawak. Jap eh. Jak rindu nak kiri rindu tak sedar dia bilik lagi. Duduk main NL50. NSX ketua cari kereta. Sebab yang kereta yang parking sini yang dah siap dah. Yang mana yang dah siap baru boleh parking sini. Yang belum siap jangan parking lagi. Sebab saya nak tahu kereta mana yang belum. Ejak dua buah kereta yang tak berkaitan tu. Boleh tak? Ya, dah boleh. Tolong lejak kereta Supra dengan kereta tu BRZ. Jeffro punya kereta alih dulu. Sebab ni kereta yang dah siap dah, saya nak parking ni. Lalu sikit. Janganlah mendri black tadi. Okey, yang ni kereta yang siap dah eh. Okey, Sarawak, alih-alih kereta ni kita letak depan sana dulu yang belum buat lagi. Keluar dulu. Alih dulu. Okey, dah ready belum Imah? Okey, Ryan ke tepi dulu. Jak dulu. Ryan ke tepi dulu sebab jaklo, kita nak gerak ni. Okey, Imang. Imang belakang sikit Bobo belakang sikit. Lebih garisan ni. Lagi. Ya, ini nak. Okey, terbaik eh Bobo. Bobo ikut arah hang ah. Okey. Jom baku. 1 2 3. Okey, mantap aku. Okey, baku boleh kira dalam chat. Okey, yang lain tolong bagi kerjasama. Kerjasama amat anda. Kerjasama anda amat amat dihargai. Ya Allah, berbelit pas saya. Okey, kira-kira baku. Okey. Okey, ready. Kita akan tengok peserta yang kedua, iaitu Iman dalam kategori solo drift. Okay, go. Itulah Iman. Saya tak nak cek sangat dia, takut lag. Okay, partikel zone betul-betul. Oh, terbaiklah kita. Inilah kita nak. Wih, bomboi keempatlah kita. Berasa tu. Tapi kebanyakan nak cari yang kita ada smoke 101 susah sikit lah kita. Sebab smoke ni dia kena bayar, kita kena topak. Kalau ada yang berasa macam yang sebelum ni yang saya buat dekat sini satu tu, itu best lah kita. Ui, keempat lah. Tapi semak lah dia punya level. Ui, rapat ui dia bagi. Terbaik lah kita buat best sikit. Sebab dia bagi zoom rapat. Oh ni tak rapat ni jauh sangat. Okay, dapat turun je. Tak lah. Kita boleh supporter ski kawan kita. Walaupun sebab dia orang ni dalam progress, dalam belajar lagi drift kawan kita. Tapi dia orang berani yang untuk orang kata mencuba diri. Bapak tengok, walaupun dia tahu dia orang tak boleh ke apa, salah jalan ke apa, dia orang tetap cuba. Tak apa, terus je. Tak apa, kita orang tenemun biasa-biasa je. Okay, pusing masuk. Ryan boleh ambil kereta saya tadi. Ambil kereta saya, tak apa. Okay. So, tahniah saya ucapkan kepada Iman kerana berjaya menghabiskan punya track ni. Okey Iman, parking kat kereta saya. Iman dah orang yang dah sudah yang kedua. Pergi parking. Parking saya cantik tau, parking saya cantik. Parking kat sini yang mana sudah. Okey, hawa kita untuk peserta yang ketiga bagi kategori solos. Kereta mana yang akan menjadi orang kata berkenan di mata saya? Wow, saya rasa nak ni lah. Supra. Weh, lawa weh Supra dia ni. Nak, Supra, jom. Supra, masuk track, Supra. Okey, Supra. Okey, mana baku? Baku mana? Baku yang paling penting tu, dia nak nilai. Okey, Supra, dekat belakang ni, Supra. Ini belakang garisan semi ni. Okey, terbaik Supra. So, jom baku kita masuk. 1
2, 3. Okey. Eh, sabar, sabar. Eh, tak, tak, tak. Tak mula lagi. Saya nak masuk dulu tadi. Semula, semula, semula. Semula, semula. Baku belum kira lagi. Baku belum kira lagi dekat cek. Bagus, bagus. Saya suka kau ni. Sebab kau punya semangat lain macam tu. Kita orang tak mula lagi, kau dah pergi dah. Itulah semangat kita nak untuk drifter. Okey, get ready eh. Okey, baku. Boleh dah nak kira untuk NX eh. Nama dia apa tadi? NRX ah. NRX, get ready. Okey, baku boleh kira. Okey, ready, ready, ready. Untuk peserta yang ketiga bagi kategori solos. Drifter. Di City Duel. So, jom, let's go. Okey, gulak, gulak. Okay, saya nak tengok. Wush. Wow. Tapi pantul. Eh, tak apa, terus je, terus je. Tak apa. Ha, river je. Ha, tak apa. Kita orang buat penilaian nanti. Oh, terbaiklah waiter. Ui, Milo baru masuk eh, Milo. Milo nak try juga. Nanti kita suruh Milo. Tak apa, buat je, buat je. Ha. Oh, sebab saya tak nak menghilangkan kita punya drift ni, bakat-bakat drift ni. Kalau kita asyik buat event macam event kereta ni, buat aktiviti-aktiviti tu je, tapi drift kita tak fokus nyanyi juga kepada orang kereta yang pandai yang kita. Dia dah salah jalan dah yang kita. Tapi tak apa, kita bagi peluang. Okay, lanjut je. Ah, bak dah mula balik dah kita. Ini bak lah saya tak berapa suka sangat kita. Kita punya suara dah menjadi rosak dah kita. Nanti saya cuba repair balik. Haa, kereta tak dengar drift. Asap pun tak ada dah kita. Hayo, ini bug ni. Saya tak tahu lah kenapa dia jadi macam ni. Nanti saya akan cuba repair nanti. Haa, suara dia orang pun dengar jauh-jauh kita. Okey, dah apa. Lanjut. Dia ke sebuah lepas. Lepas tu dia punya Milo, tu depan. Dia sebuah kereta pergi. Okey, lepas tu yang kedua nak pergi, suara jadi lambat teruk sangat. Boleh. Okey, masuk tengah. Lepas tu habiskan je. Jangan bola apa. Lepas tu kau masuk jalan. Pusing dekat tiang depan sana kan. Okey, sebelah kanan. Lepas tu habiskan. Tapi kau balik sikit tu. Dia bukan lalu kat rinding. Dia lah. Tak apa, terus je. Tak apa. Kita orang kira nanti. Okey, habiskan. Dia macam tu trek yang selalu okay, terbaik NRS. Oh, tahniah. So, parking kereta. Baru pakai trek tu. Parking. Tapi ada perubahan sikitlah yang trek ni. Parking kereta dekat yang mana yang sudah dah.